Halo, saya Gedi. Saya adalah senior trainer di WP. Di sini saya akan share beberapa perbedaan tentang penjual online dan juga pebisnis online, atau bisa kita katakan pelaku digital marketing yang menerapkan sistem digital marketing di dalam bisnisnya. Bedanya apa sih? Kan dua-duanya tuh sama, mempromosikan barang atau produk mereka via internet. Apa bedanya? Poin pertama, penjual online hanya sekedar berdagang, sementara pebisnis online mereka fokus dalam membuat sebuah sistem. Penjual online, kegiatan atau rutinitasnya setiap hari adalah berdagang, berdagang, dan berdagang. Sementara pebisnis online mereka fokus untuk membuat sebuah sistem di mana mereka membuat SOP yang jelas, membagikannya ke dalam job desk yang telah ditentukan.